Oke, kawan-kawan, selamat jumpa kembali ya di acara seperti biasa, review sound miniatur dan juga review sound system. Ini adalah power 5 channel milik Sri Kandi Audio sound miniatur yang dulu itu pernah saya review ketika masih di service. Untuk teman-teman yang penasaran isi dalamannya atau spesifikasi dari power 5 channel ini bisa ditonton dan linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan di sini sudah siap kawan-kawan ya, yang mau kita review sekaligus mencoba dari power 5 channel miliknya Sri Kandi Audio. Ini bisa kita katakan sound miniatur saja lur. Wis nggak usah rewel, nggak usah komen, mau yang bilang gede atur nggak apa-apa. Yang penting di wilayah Banyuwangi 15 ini tuh versinya miniatur lur. Di sini ada dua sound miniatur yang kita akan review dalam kesempatan kali ini. Yang pertama ini ada Sri Kandi Audio dan yang sampingnya lagi juga ini Sri Kandi Audio. Sama-sama Sri Kandi Audio lur. Ownernya juga ini lur. Nah, ini satu wadah, satu dulur. Ini sama itu nah yang di motor ini. Nah, ini lur, pengen roller. Bos utamane iki. Bose malah delik. Yang lainnya ini friend-friendnya lur. Nah, ini friend-friendnya. Ini juga punya miniatur tapi nggak tahu kenapa nggak ditampilkan di kali ini lur. Jebol. Kita lihat untuk spesifikasi dari speakernya dulu. Untuk yang sebelah kanan ini yang menggunakan power 5 channel menggunakan speaker 15 in. Pakai speaker Fostek. Untuk tipenya teman-teman bisa langsung lihat saja. Ini tipenya. Boxnya pakai box planar, box Brewok. Atasnya ini ada satu buah speaker 12 in mereknya Curve. Ini digunakan untuk low pakai box Martin. Midnya menggunakan dua box pakai speaker 6 in mereknya JIC sama tweeter merek apa mas? Tweeter ya? Apa? Donner. Kok ya asing men to merek Keller? Donner. Terus satunya lagi ini midnya menggunakan speaker 6 in juga untuk tipenya atau mereknya Fostek. Tipenya hafal nggak mas? Lupa. Tipenya yang punya lupa lor, apalagi saya. Pokoknya yang jelas mereknya Fostek. Terus di bawah ini ada satu box pot damput lor, pakai 15 in. Kita intip speakernya apa? Speakernya mereknya Tum Hihu 15 in. Seperti ini tampilannya merek Tum. Ini termasuk box viral lor. Kita kelilingi dulu lor. Ini penampakan dari belakang. Untuk miniatur yang menggunakan box damput, ini powernya sedang dibuka alias sumuk. Kebetulan lor, bisa kita review. Biasanya kan jarang-jarang kita membuka power. Di sini pakai trafo 15 ampere, tegangan 50. Rivernya pakai 3 tingkat ini sepertinya. Untuk sunken-nya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 set per channel. Seperti ini, powernya sama kanan kiri. Untuk power bawahnya juga ini sama. Cuman bedanya yang bawah menggunakan apa mas? SMPS ini? Trapo. Oh trapo juga. Oh sama lor, bawah sama atas. Sama, pokoknya seperti ini powernya. Season selanjutnya seperti biasa lor, kita akan dengarkan dari yang sebelah kiri dulu atau warna kuning ini dulu, lalu yang sebelah kanan lor.
kayak lagu apa lho, dangdut apa DJ wis. Sementing sing asoy enggak copyright. Kita pertama coba bok damput dulu lur. Ayo Mas, damput. The party people in the area make some noise from MCPC. Walang City producer bok. Mas. Lur, bok dampute jan enak janan. Suarane geler. Sekarang kita ganti yang planner. Ayo Mas, planernya sekarang. DJ Rizky Mananda, remix.